Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Depo, ya kami hormati dan banggakan Ketua Federasi Adat Kabupaten Pulau Barat, Bapak Haji dan Mahabat, Bapak Wakil Bupati Pulau Barat, saya akan menghormati Kepala Dinas, para penimbang, kepada saya hadir di sesak umum, hampir saya mengiwalai, Budi Bayo, hampir saya mengiwalai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pertemuan pada dakwah yang saya tercatat sebagai pertemuan saya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan saya menimbulkan manfaat saya luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan Kabupaten Pulau Barat. Saya yang menjabat mencintai Pak Ayah Kabupaten saya demi Pohon Adat Bentuk. Bahkan mereka menang di Provinsi Lampung, saya paling aktif melaksanakan pertemuan dan gelaran-gelaran adat. Salah satu adalah Kabupaten Pulau Barat. Saya dimotori oleh Federasi Adat Kabupaten Pulau Barat. Dalam kesempatan ini, mohon maaf lah mereka mungkin sepuh-sepuh karena mungkin bahasa yang belum bahasa kedua yang bukan terlalu. Jadi itu mana seribut posisinya ikan berbuk dirjen kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Hilman Pahit. Beliau boleh-boleh dinaikkan apakah siap Pulau Barat dijadikan sebagai tempat tuan rumah, menjadi tuan rumah untuk pekan kebudayaan nasional saya dilaksanakan di Pulau Barat. Jawaban ikan, ikan siap dan mudah-mudahan secara dalam akan ikan persiapkan. Pulau Barat mempersiapkan untuk menjadi tuan rumah pekan kebudayaan nasional. Jadi kemungkinan lamun ini akan digelar di Pulau Barat. Tapi kan kiloi tim dia turun pai di Pulau Barat untuk memastikan apakah kerja layak untuk menjadi tuan rumah. Nanti sampai juga pulang ke hotel segala macam sebelum masuk akan jadi tidak. Tapi dia tak pandai situasi kan dan dia mungkin mengharapkan kan jadi tuan rumah untuk kebudayaan nasional. Terus kemudian beberapa waktu sekali itu kita bisa share gambar-gambar foto mau ada beberapa arsitek di Jakarta. Terus kemudian kita diawakan bahwa telah membuat buat program untuk pelestarian arsitektur Lampung di Kabupaten Agam Siakam. Terus kemudian yang akan memilih sesuai dengan kemampuan pendanaan KPBD Kabupaten Pulau Barat untuk melestarikan arsitektur Lampung. Nah terus kemudian karena jumlahnya banyak maya, jumlah modul yang maya, terus kita cuma iseng-iseng dan coba-coba melontak ini dan kawan-kawan. Nah, alhamdulillah syukur tidak masuk dua respon. Saya anggap melestarikan kuala. Jadi dia dimosi kenal perusahaan Aqua di kalau yang mana ibu dia tahu itu umur agak 91 tahun dia malah ngomongnya kan cepat-cepat sudah ketemu nyaman jenuh lo mahasiswa sudah nyaman dijual oleh Tuhan yang maha kuasa sudah. Jadi dalam waktu saya mungkin singkat relatif singkat untuk now soal calon now mungkin dia agak akan berbuat saya terbaik untuk kemajuan kebudayaan di seluruh Indonesia. Kebetulan dia menyumbangkan dua untuk satu rumah tapis atau rumah non. Saya kedua tetap mau panggung dan lampung terus kemudian dijadikan sebagai rumah tapis. Nah lokasi agak persiapan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Barat itu bergandengan atau berseberangan dengan lokasi si
sudah lama yang beri informasi ya, dengan selalu manggil jamu-jamu respon niat wawai ulu jak luar kabupaten terhadap kabupaten yang terus beberapa waktu sekali pun boleh ikan bersama dengan rombongan ikan sengaja lapak bukut jak ujung iuk begitu bukut iuk gunung pedang sampai di ujung iuk gunung agung. Terus kemudian kita ngaku foto-foto mune. Terus kemudian kita melipau kopa. Jadi melipau lewat media sosial. Bisa kopa lewat media sosial. Ayah kemudian itu juga. Itu juga itu karena kita melaku penuh-penuh ikan. Salah satu video di dua perubahan. Saya lagi nah yang mau rencana adalah itu gunung aku dan gunung aku. Walaupun hanya mungkin lebih sekitar waktu itu 20% aja. Tapi prosentase 20% aja adalah saya termasuk cukup gajah. Namun di kerabat itu kan paling saya atau umur-umur jaga kita semua. Tapi di Gunung Perang ini mungkin telah dimat 30-40 semua panggung saya buat di kerabat. Nah, dia kayak kawan-kawan itu respon bahwa tiup ini dapat dijadikan tiup wisata. Nah, oleh karena mungkin nah, dalam waktu dekat khusus seperti Gunung Agung, Gunung Telang dan Padang Dewa itu kita lagi ngisuh tim yang berbeda pada perusahaan pembangunnya daerah untuk mendesain perencanaan mulai dari Padang Dewa sampai di Gunung Telang karena perjalanan menggunakan yang namanya Pada yang jauh itu pakai berahu pelatuh mungkin lebih kurang 30 sampai dengan 60 menit ya. Jadi lama cacat kan mungkin sekitar 1 jam mungkin kurang mungkin lebih kurang 30 menit. Jadi ini adalah sebuah potensi saya yang dimiliki oleh Kabupaten Pulau Kombangan. Karena Neopolitan sampai video ini program sehingga program kan di dalam generasi ada Nedupa di depan yang tidak hanya berputar menguruskan adat istiadat tentang perkawinan. Selama-selamanya kan hanya terjebak pada yang terjebak. Jadi tidak lebih fokus menguruskan adat istiadat perkawinan menuju akub. Gitu. Jadi misalnya berdosi, bersembol, berdosi, cakap bandu, berdosi. Itu kan prosesi-prosesi yang dilakukan untuk adat istiadat perkawinan. Padahal Lampung itu sangat kaya akan budaya. Bayangkan kalau tidak punya tulisan, tidak punya tenun tapis, tidak punya mikwal sapa mungkin, itu pesan diri itu mengimah, dengan nyepung, berjuluk ma'adok, sakai sabaya. Itu buat di Pancasila. Nilai itu adalah Pancasila, sila disebut sebagai Pancasila. Falsafah hidup di Lampung. Nah kemudian, kawat zaman berbalik, zaman berarti kawat tubaba kan itu. Dan tampakkan prinsip menemuan tegas terima. Terus kemudian kesederhanaan, kesetaraan, kelestarian. Jadi nilai-nilai ini simpat di dalam budaya dan simpat tumbang di dalam pembangunan. Dan kenayahan, urut menggu Agung Indonesia itu. 80% itu lain ulah Indonesia di pantai melawai atau daun tetapi karena kebudayaan khasanah kebudayaan yang di Aceh juga barangnya adalah berjuta-juta kebudayaan jenis kebudayaan saya buat di Indonesia. Nah khususnya di Pulau Jawa Barat yang jenah yang punya pemerintah kebudayaan saya mestinya itu sih harus menjadi daya tarik dulu untuk hadir di Pulau Jawa Barat. Nah tadi itu secara infrastruktur alhamdulillah kan mesti bersyukur bahwa jalan tol Trans Sumatera ini kan membelah Kabupaten Pulau Barat. Artinya kesempatan belum untuk hadir di Pulau Barat ini semakin barat. Namun buat sesuatu saya nendok dulu nanti hadir. Buat dulu bijak sepanjang tembak. Itu pasti buat dulu sepanjangnya nanti misalnya ada hadir di Pulau Barat. Buat dimu si pandai mengajarkan tentang tata titik adalah pun. Pantai Nadiyo, Pantai Silk. Nah itu adalah hal-hal saya menurut gak mungkin loh, tetapi menurut lo lagi itu adalah sumber kebudayaan yang luar biasa.
hal-hal inilah si akan menarik bulung untuk singgah di tuan rumah. Waktu ikan tumbuh di Pak Jokowi kan sempat ngomong, Pak, kita ikan akan membangun kota luar negeri, kota budaya luar negeri. Kota ini saya sempat tulis karena posisinya antara Bandar Lampung dan Palembang, itu kota baru. Nah, beliau langsung menyarankan kita untuk tumbuh di tuan rumah. Melakukan pelaksanaan peluang ini harus siapkan. Bahkan itu infrastruktur oke lah, mungkin itu tugas ya pemerintah daerah untuk mempersiapkan infrastruktur sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, tetapi paling penting adalah betul-betul membangun sumber daya manusia. Persiapan membangun sumber daya manusia ini adalah ini semakin sulit, karena waktu membangun manusia itu ini mah jadilah kandungan supaya balik dibuat sekolah. Bahkan yang gaduh belajar. Dan ukurannya sangat relatif. Oleh karena itu, mungkin ini adalah tanggung jawab semua pihak. Baik pendidikan secara formal maupun pendidikan-pendidikan non-formal. Nah, ikan kata potensi dan tanah itu sungguh luar biasa karena terus terang kalau ketua generasi mungkin kok ulun main gak tentu gak kukukul gue gak ini. Ulun hanya kukul hanya serunya. Karena dapat yang dia menyentuh hal-hal sih substansial tentang bagaimana membangun sumber daya manusia di Kabupaten Pulau Lombok. Nah, mungkin ini kan cerita cutik tentang program-program saya akan buat di Pulau Lombok. Jadi kan mungkin saya butuh dukungan dari sekarang. Karena di Pulau Lombok itu buat 172 sekolah dasar plus SMP, terus kemudian lebih dari 60.000 peserta didik. Saya tanya itu berada di SD dan SMP. Untuk membangun SDM Siwat di Tulang Bombara, membangun manusia Tulang, membangun manusia Indonesia, saya tepik di Tulang Bombara, jadi kita perlu melakukan pendidikan di sekolah dasar dan sekolah SMP. Nah, oleh karena di tahun 2019 itu, yang bersama dengan tim ahli kementerian dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi sedang menyusun modul untuk pendidikan karakter. Ya, karena kedisiplinan umat kenapa buang sampah tidak sembarangan dan lain sebagainya, ini adalah karakter-karakter saya menurunkan mungkin tidak penting, tetapi ini adalah belajar antri, belajar antri itu adalah mencuri ahli-ahli dunia, ini lebih tidak belajar bahasa Indonesia atau belajar matematika dan sebagainya, karena di dalam pelajaran antri itu banyak sifat menumbuhkan sifat-sifat baik manusia, sabar dan sebagainya. Yang akan menyusun aja, menyusun tentang model pembiasaan yang harus dilakukan oleh siswa di SD dan SMP. Nah, dari dia menerima sampah, kemudian menakwa dongeng, kemudian ganjuri, karena mungkin yang akan segera mencanangkan untuk pakai gelas plastik lagi, nah. Jadi, mungkin yang harapkan segala siswa SD, SMP itu membawa botol minuman, sehingga bagi itu oleh pemerintah daerah. Nah, itu modul-modul pembiasaan aja akan lebih baik, terus kemudian aku yang ajaknya di anak-anak sekolah. Terus kemudian, modul untuk ketauladanan bagi guru. Jadi, guru ini harus ditugaskan untuk menunjuk ketauladanan bagi siswa itu. Dan anggap yang hanya membiasakan bagi murid, tapi tauladan makro dan guru. Nah, terus kemudian ketauladanan saya diberikan oleh orang tua. Nah, dalam rangka memastikan program itu, di tahun 2019 ini, yang saat ini merekrut 172 guru penggerak, saya ada di PKB di setiap sekolah dasar di seluruh Kabupaten Pulau Lombok. Nah, yang kerjasama dengan TNI AU dan Wanadri untuk menggembleng
meningkatkan kapasitas mendidik siswa di kelompok pengembangan. Nah, proses dalam proses pengajaran dan penggembelengan guru itu kan sedang dalam prosesnya tidak berjalan dan kematian. Dan mudah-mudahan yang dia akan segera kembali bertugas di sekolah masing-masing. Dan secara bertahap jumlah ini akan gencarkan di setiap tiap tahun di tahun-tahun mendatang. Nah, terus kemudian ini guru penggerak. Kemudian tuba cerdas itu mana adalah mungkin Pak Salmadi mengumumkan Pak siapa nama itu? Itu adalah salah satu guru cerdas di Jakarta waktu Makassar. Jadi mohon maaf Pak hadir. Karena saking merasa bahwa Nenamono Tulang Mubarak itu jadi keluarga, Makassar beliau Pak, Pak Sol ini, Pak Tito ini balik ke Pohon. Nah ini tuh Bapak cerdas. Terus kemudian buat modenan, Tuh Bapak Kem ini kan, Nuo Dinas, Bupati Tulang Mubarak ini akan difungsikan sebagai tempat penggembelengan. Jadi kan peserta mungkin wasana SD mungkin akan menghitung 5.000 sampai 10.000 sana SD, dan saya juga membawa di rumah dinas Kabupaten Tulang Mubarak, rumah dinas Bupati, tapi secara bertahap. Nah, di Tumbak Bakan ini Anda akan memperkenalkan Mios yang disebut dengan Tulang Mubarak ini. Ulah Mio yang membangun sebalai ada, ulah Mio yang membangun masjid, ulah Mio yang membangun tubuh rato, ulah Mio yang membangun negupa, ulah Mio yang membawa itu yang layu, ulah Mio yang membawa itu sekolah. Sana-sana ini perlu pandang. Ulahnya memerintah ke gua ini agar gam semakin mencintai kompetisi, gam gua itu semakin mencintai. Nah itu bapak yang termasuk kan, yang akan diajar ke tentang pembagian organik di bapak yang mungkin buat konek sekolah seni dan budaya. Di seni itu mungkin buat seni tadi, seni musik, seni lukis dan teater. Kok sekolah nos satu di Jenabono Sesar Agung Hijau, terus kemudian saya anti SMK Muhammadiyah Pembukitan, tetapi mak bersamaan dengan waktu sekolah, waktu mungkin The Boy, kemudian saya nak gambarkan di Daimung. Jadi kan siapa pemuda pemudi Tulang Mubarak, saya berminat untuk mengikuti kelas itu kan, biar kelas itu saya juga. Karena menghadirkan guru ini di seluruh Indonesia dengan secara terbuka mengundang siapa saya akan mengabdikan dirinya selama setengah tahun dia mengajar posisi 3, terus kemudian mengajar lagi, mengajar dengan sebagainya. Program ini akan dilaksanakan secara terus-menerus di POKSI. Upaya yang kita lakukan itu adalah upaya pemerintah daerah untuk membentuk karakter manusia selama. Saya tentunya itu adalah lain tugas pemerintah kan, tugas yang didapat, terutama mungkin tugas yang sebagai orang tua, tugas yang sebagai tokoh-tokoh adat, itu menjadi mungkin itu dapat program kan boleh nahan di dalam program kepengurusan federasi adat di periode 5 tahun yang akan datang. Soal GMO apa ya mungkin melalui musyawarah yang saya ingin. Nah, mungkin sebelumnya hal-hal sih akan dilakukan oleh pemerintah daerah Tulang Mubarak selama khusus untuk adat yang dalam dunia sekolah yang akan masuk berbayar karena ya itu jarang pun yang akan keluar namun milik presiden pasti kan milik TPS ya, atau milik TPRD nah ini adalah budaya musyawarah saya mungkin karena Anda dapat jadi contoh dulu karena kadang-kadang di lempar sampah demokrasi mengedepankan musyawarah mufakat tetapi musyawarah mufakat di dalam sistem demokrasi yang itu tidak pernah dilakukan padahal sistem ini jadi maka nah ini mungkin dapat jadi kan dalam mengurung tentang melalui Pak Sobirin sebagai wartawan kalau ini nanti set oh itu bisa melakukan
Mak perlu gontok-gontokan, mak perlu kejar koreksi balai, kemudian buat salah dimaafkan dan lain sebagainya dan lain-lain. Terus kemudian punut pokok si balai secara bersama-sama. Nah mungkin ada menurut dengar, ulun dapat belajar jamu jamu lagi. Nah termasuk apa itu? Jika makanya kita buka di dalam forum itu, dia kan ngajak meluahkan bahasa sewayat dan apa namanya mungkin yang lebih terhadap kehadiran tarakan kita di dalam global. Tarakan kita itu adalah salah satu yayasan pendidikan. Sangun saya memilih yayasan itu adalah suster, susternya agama itu Katolik. Dia buat niat untuk mengembangkan bersama dengan pemerintah Tulang Pemarang. Dia membantu untuk mengembangkan pendidikan di Tulang Pemarang. Yayasan itu UU di Indonesia itu tahun 1929. Maju Bung Karno, Fatmawati itu adalah alumni tarakan kita. Ayah Fatmawati itu adalah salah satu tokoh Muhammadiyah di zaman itu. Karena ngedengai hijau, mungkin isu-isu pindah dan lain sebagainya sebetul Muhammadiyah, mereka dikuai oleh kawan-kawan yang lompas Muhammadiyah, kemudian NU, LDI, Taruh yang mau menjadi ulama Indonesia. Ya pertama mungkin bahwa karena boleh-boleh kita nyok kronologis secara kita dan buku di perumahan. Ya mustinya namun yang merespon positif. Itu kan alam yayasan ini adalah yayasan internasional. Saya buku di perumahan. Tapi kan buku buat tengah sumak tentang bulan perumahan itu. Karena di Provinsi Lampung, apa yang pertama ini buku ya, di perumahan. Namun aku bicara curiga-curiga, ya mungkin buat curigaan sekali lagi. Nah, ini kan dipertanyakan. Bahkan buat satu pernyataan, agar ada nyomor ikan biar zeta, itu adalah perjuangan pikiran kan tentang bicara kesetaraan ini. Jadi boleh-boleh. Dan dia mengharapkan sampai kebijakan mengizinkan itu, agar jadi dosa jariah yang di bulan kemarin itu. Jadi, ikan menjawab ini. Kota mau dan itu mesti nyontoh di waktu. Pada saat aku bukan sebilasi, yang tak pernah mulai-mulai. Ijo ada ponjo, suku ijo, dan lain-lain. Yang hanya berpikir bahwa daerah ijo harus maju. Dia tak pernah mulai-mulai. Ijo ada ponjo, ijo pikir, dia tidak mulai, dia ijo protes. Dan belajar tentang ini. Yang itu, jiwa itu tetap jiwa wawai itu. Mulai kan kadang-kadang aneh. Iyo antar iyo mana pun, mapok tetap batas. Padahal buat taruh enggak, sikap juh ke jemulun lagi masih masalah. Misalnya contoh. Contoh jemulun di ujung arah. Ika pun bingung, misalnya. Ya sampai sana itu, ujung perkataan yang selama kan sulit untuk diakui dan untuk menjadi iyo. Karena tetap batas ini sulit. Kemudian contoh Gunung Batir Jamo Bekaras. Ini sulit mungkin karena masalah batu. Padahal enak dokter soal batu, tanah ini ribuan hektar, ratusan ribu hektar, jutaan hektar di bumi sebelah itu kan jauh berkonsentrasi. Karena kadang-kadang gitu, seolah-olah kamu batu seperti lebih semaju. Oh, isi semaju kamu jual bio untuk semaju. Pikir-pikir sini itu memang menurut ikat itu dimanapun dipakai laku yakin kan menuju ke tanah yang mau misalnya Gunung Katun yang mau betul ratusnya itu tidak lalu video salah cowok itu jadi menurut ikat itu harus diselesaikan untuk kepentingan bagi sesuatu karena ini dana desa dan macam itu ya harus tidak kuat sangat-sangat sih mensyaratnya tidak kita mau segera bersepakati dan itu mak mengurangi hak-hak personal di muslim itu haknya kita pemerintah dan juga kita tetap menyerang oleh bangun Indonesia oleh mak tidak melaju sekitar kita
belajar. Nah, kemudian yang berharap ini boleh. Saya kedua yang itu Pak Bias. Saya buat kerja ke Pak Cukup. Jadi, sana sebulan boleh-boleh yang berubah. Jadi, dengan pertanyaan, untuk bubur ini membuat garis di jarak 1 meter. Terus kemudian, bubur ini menunjuk pertanyaan. Berdua garis itu jadi apa? Jadi garis 1 meter. Ini berdua ngibah pun garis 1 meter. Murid pertama, berdua menghapus garis 1 meter ini dihapus. Sehingga mungkin lebih kurang lebih 80 cm. Murid kedua maju, murid menghapus juga menjadi garisnya 60 cm. Nah, murid ketiga maju, dia ngaku dan menghapus. Ngaku-ngaku. Jadi, dia membuat garis apa? Membuat garis di jarak 60 cm. Dia maknanya, dengan buat garis 1.20 meter itu, garis di 1 meter itu kan disebut garisnya lebih pendek. Pesannya adalah, lama gak aku ngebuai, aku ngebah ke si bali, aku mak gak ngebah ke dalam betul. Ngebuai gaul kan saya lebih tinggi. Katakanlah program itu mak wawai. Aku mak gak ngebah-ngebah gini mak wawai-wawai. Ngebuai gaul saya lebih wawai. Maan, oh itu lebih dekol, itu saya lebih mawa. Maan, saya lebih mawa itu, saya lebih mawa itu. Jadi, pikiran-pikiran yang dibaluti oleh pikiran-pikiran saya. Baik kan, mungkin Pak Tuhai yang sangat berharap sekali bahwa Federasi Adat Hidup untuk Pak Tuhan Pembangunan Indonesia akan menjadi moto ke depan, menjadi moto untuk pembangunan manusia ulama. Karena Ikam tak gemar menolakkan bahwa Tubaba itu lain hanya sekedar singkatan dia tulang bongkar. Tetapi Tubaba ini adalah masa depan noh tulang bongkar. Nio ciri-ciri ini yang pertama adalah nomor dan das demo. Kesederhanaan, kesetaraan dan bahkan mungkin Tubaba ini akan menjadi kata sifat. Kajak lebih buat masyarakat pada dia. Padahal itu diangkut ya daerah saya Madinah. Terus masyarakat pada dia ulang masyarakat Tubaba. Terus kemudian masyarakat Yamania. Ini kan sejak Yaman dijadikan kata sifat Yamania. Namun kan kajak lebih ini kata-kata seyogyanya, semestinya seyogyanya. Ini kan diaku dia Jogja. Ulangnya dia dipakai jadi seyogyanya, seyogyanya. Karena masyarakat Jogja itu terkenal dengan sopan santun, lembah lembut, dan sangat peduli terhadap tamu. Nah, karena sifat-sifat akumulasi sifat-sifat siwawan yang dimiliki oleh masyarakat itu, sehingga Jogja dipadankan menjadi kata sifat. Nah, dengan jodoh pola lamun anak mendoy. Aku jadi imus ibu kerja keras, tahan banting, memiliki keikhlasan, waktu sederhanaan, memahami tentang kesetaraan, memahami tentang kestabilan, dia harus ditubabakan. Ini maksud ikan dia, yang segala itu, ini tanggung jawab, dikursi tanggung jawab ke masing-masing, dalam kapasitas ke masing-masing, baik sebagai kepala biro, sebagai tokoh adat, sebagai penerima adat, dalam rangka membentuk karakter manusia-manusia terbaik. Karena ikan sangat yakin dan percaya, kebaikanlah saya akan mengundang ulu untuk hadir, nayah, rami, ragam hadir di tulang kubaran. Karena nyalakan ulu gak harap ikan sering yang tersampai. Gak harap ulu hadir karena kok dan sikap, kok dan bawah kan mungkin lebih nayah posisi itu posisi lama. Ulun hadir aku Bali, lain hanya sekedar karena pantai lawa atau gunung lawa, tetapi karena di bawah ini adalah di bawah saya ramah di bawah bawah untuk menerima ulun gol aku posisi lama. Nah mungkin ini sudah saya sampaikan sekali lagi mudah-mudahan
Penyosingan Harus ini dalam rangka pembangunan tujuan pembangunan itu dapat segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan oleh atas nama pemerintah, bukan Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran. Tetap mohon doa dan dukungan terhadap segala pihak dalam rangka menjalankan amanah kita hidup bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.